kita berangkat yuk. Udah. Terima kasih ya. Pak, nanti ikutin mobil di depan ya. Ya kita berangkat. Siap. Berangkat, Pak. Bambu mana tadi ya, bambu. Kami bawa motor depan. Ya. Ya, siap ibu-ibu. Lepasnya di sini apa di sana? Di sini aja. Ini informasinya, ini yang di sini kita ngelepas dulu. Iya. Nanti pas jalan motor nyusul. Okay. Motor nyusul antara mobil sama motor. Motor di tengah truk gitu loh. Udah? Udah lepas? Udah live? Hah? Posisi harus ini dulu. Apa nih? Ini sih, ya cok. Oh, gitu. Beda apa-apa? Terus gimana, Pak? Beda juga. Boleh jalan, yang di depan siapa dulu? Mobil ini. Oke, berarti ini yang kedua. Ini siapa? Ini kedua. Piye? Saya. Dah, ya. Yang bawa mobil siapa nih? Saya. Livernya mau live report lu. Tolong pegangin, Michelle tolong pegangin. Ya. Live report pegangin. Lalu, lalu mana sih? Tertang. Nah. Michelle di sini. Berang. Sudah jalan 6 tangki air ya, dari untuk desa Banjarsari, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu. Facebooknya ACT masih live nggak nih? Live.
itu Facebooknya ACT. Apa yang buat lama kan Kak Genta mau menarasikan? Oh, menarasikan. Bisa kanjir dulu itu mobilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Darmawan dimanapun berada. Saat ini kita baru saja menyelesaikan pelepasan konvoi dari mobil yang berisi air bersih yang akan didistribusikan ke daerah di salah satu kabupaten di Pringsewu, ya tepatnya di kecamatan Banyumas, Desa Banjarsari. Nah, mudah-mudahan ini adalah salah satu ikhtiarnya ACT untuk selalu peduli terhadap persoalan kemanusiaan. Kebetulan dalam kondisi saat sekarang ini, di sebagaimana kita ketahui, di Indonesia sedang terjadi krisis air bersih yang merupakan dampak dari kemarau panjang. Nah, kenapa kita memilih daerah ini? Karena berdasarkan hasil dari survei dan penelusuran kita dari tim ACT yang dibantu oleh relawan-relawan ACT yang ada di Kabupaten Pringsewu, daerah ini teridentifikasi mengalami kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk masak, untuk minum, untuk mencuci pakaian dan lain-lain. Salah satunya hasil dari survei dari tim ACT dan relawan yang ada di Pringsewu, masyarakat di Desa Banjarsari ini mereka harus melakukan kegiatan mencuci atau pekerjaan rumah tangga itu harus menunda sampai 2-3 hari. Nanti di sana akan kita lihat juga situasi atau kondisi yang nanti bisa sahabat Darmawan lihat. Dan perlu diketahui juga bahwa perjalanan kita dari pusat kota Kabupaten Pringsewu menuju lokasi menempuh jarak tempuh kurang lebih 14-15 km dengan kondisi jalan yang bisa di katakan cukup agak kesulitan medannya ya, karena memang di situ memang masih daerah yang bisa dikatakan agak terpencil, sehingga kita memerlukan waktu kurang lebih setengah jam atau mungkin sampai lebih 5 sampai dengan 1 jam mungkin ya untuk bisa sampai di lokasi. Dan tentunya ini kami tidak lupa mengucapkan sangat berterima kasih sekali kepada Darmawan-Darmawan, para Darmawan yang sangat-sangat peduli sekali dengan kondisi keadaan saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang sudah memberikan kontribusi, donasi, bantuan air bersih ini, dan hari ini akan kita distribusikan. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi ladang amal dan ladang pahala untuk kita semua yang hari ini bersama-sama menjalankan ikhtiar ini, semua pihak yang sudah turut membantu. Kita masih berada di pusat Kabupaten Pringsewu. Ini akan kita lihat, ini sepanjang jalan ya, akan kita lihat ya. Ya, betul. Jadi rutenya memang akan sahabat Darmawan lihat nanti. Dimana nanti kita akan memasuki wilayah yang kondisi jalannya juga alhamdulillah lancar, tetapi memang ada bagian-bagian yang masih ada titik-titik di mana kondisi jalannya masih perlu perbaikan. Dan perlu diketahui juga bahwa daerah yang akan kita tuju ini adalah daerah yang
mereka hidupnya itu murni dari hasil pertanian dan sangat sekali bergantung dengan air. Sehingga ketika pendistribusian air bersih ini merupakan program awal yang insya Allah akan secara berkesinambungan akan dilaksanakan oleh ACT Lampung, di mana di kedepannya kita akan membuat program yang lebih dari ini yang berkaitan dengan kebutuhan air, bahwa air ini merupakan salah satu sumber kehidupan yang pemenuhannya harus tidak bisa menunggu dan harus disegerakan. Nah, karena melihat kondisi yang ada di wilayah ini, nanti insya Allah kita juga akan membangun ataupun akan membuat sumber air permanen bentuknya seperti sumur pertanian, yang ini merupakan bagian dari program sumur wakaf ACT. Sumur wakaf ACT yang nanti ini juga akan melibatkan para dermawan-dermawan, para donatur-donatur yang nanti akan berwakaf untuk membantu kebutuhan air masyarakat yang ada di wilayah ini. Setengah jam.